tidak nyampe. Minta nomor HP-nya nanti aku kalau balik ya. Like and subscribe YouTube channel. Are you sufficient? Dengan tempatnya beratap semua, konsep restonya sama, 3 tingkatan gini kayak Chris Bear. Tapi untuk yang di bawah, menunya hanya makanan ringan aja. Yang ada atapnya ini terbatas, aksesnya tangga manual. Segoro hinggil. Segoro hinggil, hinggil itu tinggi ya. Segoro ya. Dur. Itu tarifnya 75.000 per orang, ya. Tiket masuk plus naiknya pakai gondola, voucher makan 25.000. Tiket masuk voucher ya. Nih. Lumayan juga, guys. Untuk harga tiketnya ini berdua 150. Ini nanti dapat voucher makan gratis di sana. Ini sama mbaknya. Ini guys, untuk ke Segoro Hinggil ini aku berdua, jadi tarifnya ini per satu orang 75, masih ada PPN juga, jadi 165.000 itu berdua. Ini udah masuk ke lokasi Puncak Hinggil di atas sana. Untuk nyampe ke sini tadi berdua itu ngojeknya udah 60.000, terus masuknya lagi 165.000. Lumayan, guys. Yuk, ikuti perjalanan saya. Kita lihat keindahan daripada Menara Hinggil. Menara Hinggil, Menara Hinggil Puncak Segoro Hinggil gitu. Itu kan kelapa hijaunya banyak. Ya. Harus naik tangga. Tadi naiknya kan pakai gondola katanya, guys, entah dari mana ini. Yang pakai 75. Mana? Ke kanan sini? Iya. Ya, oke. Nah, itu guys, kita ke sana. Iya, Mas. Ini. Oke. Okay. Yang dulu naik gondola ke sana. Keretanya berlaku untuk satu kali naik, satu kali turun aja. Untuk toilet cuma ada di sini, di atas enggak ada. Nih. Aku mau naik ini, guys. Kata bikin. Untuk naik ke atas sana. Ini namanya apa, Mas? Kereta gondola. Kereta gondola. Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik ke sana? Iya. Duh, ngeri juga ya. Megap-megap. Ini jalannya pelan. Naik ke sana. Nah ini guys, ini saya mau naik kereta gondola ini dan cukup bikin napas sedikit terengah-engah karena tadi harus melalui banyak tangga ya untuk sampai sini, dan untuk mencapai ke Puncak Segoro Hinggil harus naik kereta gondola ini yang cukup sangat mengerikan. Dan bagi teman-teman yang tidak punya nyali, ya tidak saya sarankan untuk datang ke Puncak Segoro Hinggil ini, karena ini talinya hanya tali kecil-kecil, ini hanya bertumpuan pada tali seperti kabel di tengah ini sama di samping ini. Nah, kita lihat itu pun sambungan-sambungan ya, kalau sampai putus dengan posisi ketinggian yang
sangat tinggi dan juga posisinya tegak seperti ini bisa meluncur ke bawah, pasti ngeri banget. Tapi ini yang kita harapkan, dan saya yakin dari pihak keamanan dari tempat wisata ini juga udah yakin bahwasannya ini aman untuk para wisatawan. Namun bagi teman-teman yang benar-benar tidak punya nyali, tidak saya sarankan, karena ini memang, ini aku posisi udah di tengah ya guys ya, ngelihat ke bawah itu udah ser-seran. Hanya kebetulan aku gak takut ketinggian dan udah terbiasa melalui hal-hal seperti ini, jadi tidak begitu khawatir. Walaupun ada sedikit rasa was-was di sini, saya hanya ngamatin ini loh, ngamatin kabel ataupun talinya yang menjadi tumpuan dari kereta gondola yang aku tumpangi naik ke atas ini pelan-pelan. Yang jadi bayangan, yang enggak, tapi semoga selamat sampai ke atas ya. Ini tinggal sedikit guys, tinggal sedikit lagi. Saya hampir mencapai ke atas. Nah ini kita lihat geraknya tuh pelan banget dan membutuhkan waktu sekitar 3-4 menit untuk mencapai ke atas sana. Ini bagi yang tidak punya nyali bisa muntah, bisa pusing ya ke berada di ketinggian ini, melihat ke bawah itu kayak tinggal diluncurkan gitu aja, terus nyampe ke bawah. Tapi lumayan asik juga, dan uji nyali, uji keberanian. Alhamdulillah ini saya udah sampai di atas ya guys ya, dan akhirnya saya tiba di puncak Segara Hinggel. Tadi lewat ini, naik ini loh guys. Ini mau turun. Tadi naiknya ke sana pakai ini. Ini perjalanan 4 menit. 4 sampai 5 menit naik ke atas tadi. Banyak kagetnya. Banyak kagetnya. Tembaknya takut itu sampai tegang banget. Bella tuh turun. Bentar ya. Turun sana. Nah inilah guys puncak Segara Hinggel setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, dimulai dari Heha Ocean View, naik ojek dengan tripper cewek cantik, dan juga menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan jalan yang terjal di bawah terik matahari, langsung dilanjutkan naik turun tangga dan sampai juga dengan naik kereta gondola untuk menuju ke akses tempat wisata di puncak Segara Hinggel ini. Akhirnya saya tiba di sini, dan di sini terbayar sudah rasa lelah kita, rasa lelah dan sedikit ngeri waktu naik kereta gondola tadi menuju ke atas ini. Ini kita amati bersama, inilah puncak Segara Hinggel. Di sini ada tempat bersantai sambil menikmati indahnya laut lepas di bawah sana, dan ini ada pembatas seperti pembatas kaca, karena memang ini sangat berbahaya apabila terlalu dekat dengan tepian sini. Kalau sampai
terjadi kecelakaan sedikit, kleset atau kelundung langsung masuk ke laut di bawah sana. Jadi harus waspada, tidak boleh terlalu dekat dengan pagar-pagar kaca ini, agak sedikit menjauh. Dan bagi sobat-sobatku di puncak Segoro ini, sangat cocok untuk bersantai bersama dengan keluarga, tapi lebih tepatnya bersama dengan pasangannya. Kalau dengan anak-anak kecil, saya rasa kurang cocok dan kurang pas untuk diajak datang ke sini melihat medannya yang tadi naiknya pakai kereta gondola dan gitu. Ini mungkin cukup ngeri sedikit ya. Namun di sini buat sobatku yang penggemar selfie, saya harap jangan mepet-mepet ke area kaca karena berbahaya. Dan ini dilihat luar biasa, masya Allah, benar-benar luar biasa indahnya laut lepas di bawah sana. Ini jujur guys, saya melihat ke bawah itu pastinya agak kunang-kunang dikit, tapi udah terbiasa dengan deburan ombaknya yang begitu indah. Kita bisa menikmati santai di sini, bisa berselfie-selfie di sini, melihat dengan latar belakang laut lepas yang luar biasa. Dan tadi kalau di sini sebenarnya hanya ini guys, kita lihat di sini, ini hanya di atas ini, selain sebagai tempat gardu pandang melihat laut lepas, berlatar belakang laut lepas di sana. Juga di sini harus pesan makan, karena kalau nggak pesan makan, voucher yang tadi dibeli di sana itu di pesambal tiket itu juga akan hangus. Dan tadi kalau nggak salah saya dengar 25.000 ya untuk voucher satu orangnya, ternyata hanya 15.000 untuk voucher pengurangan harga makanan. Dan di sini harga makanan untuk satu porsinya yang paling rendah itu 60.000 ya, jadi 60.000 atau ada yang 100.000, ada yang lebih juga, paling rendah 60.000. ada yang ngambil yang paling rendah 60.000 dipotong 15.000, jadi harus membayar berapa itu guys, 65.000 dipotong 15.000, 40 tambahan 45.000 lagi. Dan menunya seperti ini, satu gelas lemon es lemon tea, dan juga ada nasi sama ikan satu ekor, sambal dan lalapan. Dan bisa dinikmati sambil melihat ataupun memandang laut lepas di depan, keindahannya yang luar biasa gitu guys, menarik kan. Nah ini guys menu yang harus dihabiskan, dinikmati. Dan ini ada ikannya ya guys ya, ikannya matanya melorok ya guys. Ada sambalnya juga dan lalapannya, dan ini bisa dinikmati sambil melihat indahnya ombak laut di bawah. Nah demikian, di atas ini hanya menikmati pemandangan laut, tetap belakangan laut, intinya di puncak Segoro Hinjo ini hanya melihat laut dari atas gitulah. Ini saya akan balik kembali pulang ataupun ke bawah dan harus kembali naik kereta gondola ini. Oh, turunnya lewat sana. Ini view di puncak Segoro, masuk Gunung Kidul ya, Gunung Kidul. Dari atas ini saya turun naik gondola, di jalannya pelan tuh mau turun ke sana nantinya. Jangan dukung-dukung. Belum, kapan fail? Google Menara Hill.
Iya ya, bukan menara hill. Ini adalah pegunungan ya, pegunungan yang tandus di puncak pegunungan seperti ini bisa menjadi suatu tempat wisata dan menurut saya di sini adalah tempat wisata elit dikarenakan untuk biaya-biaya masuknya maupun biaya kuliner-kuliner di sini tergolong lumayan mahal. Jadi dan saya tadi lihat di depan di parkiran sana rata-rata pengunjung yang datang ke wisata-wisata di sekitar sini juga ke bule-bule dan juga orang-orang dari lumayan kalangan-kalangan elit ya. Ya mengingat di sini penginapannya juga lumayan mahal, bisa mencapai 1-3 juta untuk satu harinya, satu malamnya bila nginep di stay home di sini. Nah ini saya perjalanan turunnya ya kurang lebih ini nanti 4 menit atau 3 menit ya di bawah sana. Tadi dari atas sana guys. Tuh, ini saya di tengah-tengah ini. Harus punya nyali juga guys untuk bisa naik kayak gini ya. Tuh, sana tadi di atas sana, makannya di atas sana tadi ya. Ini ada dua, ini naik. Sampai. Nah, demikian perjalanan saya kali ini di puncak Segoro Hinggil yang dari awal perjalanan saya sudah dibawa muter-muter mengelilingi Kabupaten Gunung Kidul oleh Google Map yang perjalanan harusnya saya tempuh 1 jam sampai saya tempuh 4 jam dan rasa penasaran ini terbayar sudah setelah saya nikmati semuanya keindahan-keindahan di wilayah Gunung Kidul ini dan saya akan melanjutkan perjalanan lagi untuk menikmati tempat-tempat wisata yang lainnya yang berada di sekitar Gunung Kidul maupun di Yogyakarta ini. Ikuti terus perjalanan saya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan tentang tempat-tempat wisata yang indah di negeri ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai berjumpa di konten selanjutnya.